Lebih lama menderita. Semakin lama dia terkapar seperti hidup, aku akan semakin puas dan terhibur. Kalau begitu, kubiarkan saja makhluk-makhluk rakus itu terus-menerus menggerogoti usus Sang Prabu. Itu lebih bagus. Maaf, Gusti. Maaf, Gusti Ratu. Semuanya begini. Dia akan segera tadi keluar. Ah!
itu lagi yang menyelamatkan Angling Dharma. Dia harus kita buka semalam. Ya, harus kita. Siapa lagi tabib liar itu? Dia yang selama ini selalu menghalang-halangi rencanaku. Saya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Jauh lebih sakit dari akibat pukulan Rengka Gunung. Saya sendiri tidak habis pikir bagaimana tiga sosok makhluk sebesar itu bisa masuk di dalam perut Dinda Prabu. Saya beberapa kali pingsan karena tidak tega melihat penderitaan Kanda Prabu, terutama pada saat Dukun Jimantara ditarik masuk ke dalam perut Kanda Prabu dan keluar dalam keadaan yang mengerikan. Untung Siliwas segera datang. Siapa yang memanggilmu kemari, Liwa? Hamba mendapat firasat lewat mimpi buruk Gusti Prabu. Hamba melihat Gusti Prabu dirantai dan disiksa oleh seorang lelaki tua di sebuah reruntuhan candi. Iya. Saya benar-benar mengalami apa yang kamu impikan, Liwa. Kedua tanganku dirantai. Dia reruntuhan candi tua. Aku masih bisa mengenali orang yang menyiksaku. Kalau suatu saat bertemu. Tubuhnya kekar dan jangkung, Gusti. Betul, Liwa. Dua kali aku berhutang nyawa padamu, Liwa. Dan ini siapa? Siapa namamu? Kamu belum pernah memperkenalkan kepadaku, Liwa. Hamba Ratri Pramudita, Gusti Prabu. Saya kakak seperguruan Arum Kemangi. Ayo cepat. Ya, ya, ya. Aku dulu pernah berutang budi kepada adik seperguruanmu. Karena dia telah menyelamatkan putraku. Sekarang aku pun berutang budi kepadamu. Kamu juga telah ikut menyelamatkan nyawaku. Seberapa sakti yang namanya Suriba itu, Nyai? Kesaktiannya setara dengan muridku. Aku memang belum cerita dengan kamu. Aku curiga kalau dia itu titisan Kakang Suryapati. Suryapati suamimu, Nyai? Siapa lagi, Ompong? Ada lagi nama Suryapati yang kesaktiannya luar biasa di jagat persilatan, Saya kan cuma tanya, Nyai, kata... Sudah, jangan kau teruskan. Selalu mengulang-ulang. Selalu mengulang-ulang. Nyai juga marahnya selalu berulang-ulang. Kamu masih bisa mengirim teluk pulaket lagi kan, Ompong? Yang saya kirimkan baru yang paling enteng. Teluk pulaket
memiliki ratusan jenis. Dan saya sudah menguasai belasan yang paling menakutkan. Wah, bagus. Apa nanti malam kita lakukan lagi, Nyai? Wah, jangan, jangan, jangan. Huh? Biarkan Angling Dharma bersenang-senang dulu. Nanti setelah kewaspadaannya hilang, baru kita serang. Bagaimana? Aja, itu bagus, he, bagus, he, bagus, he. Aja, aja. Dalam satu dua hari ini kami akan pergi lagi ke sana, karena kami harus bertemu dengan Nyai Durgandini. Oh, Nyai Durgandini, barangkali dia kemalapati, sebab selalu saja dia ingin lagi begitu. Guru memang pernah mengajak kami kemalapati waktu melihat Suliwa berada di Kabupaten Irisadesa. Tapi aku tidak mau karena masih harus mencari Bibi Lokahita. Lebih baik kita jangan ke Malapati dulu, Wirat. Kenapa, Bi? Peristiwa penculikan putra mahkota dulu akan membuat mereka lebih berhati-hati. Keberadaan kita di negeri itu akan semakin terjepit. Iya, Bi. Nanti kita akan pikirkan lagi dalam perjalanan. Yang penting, kami sangat berterima kasih kepada Kisanak dan seluruh rakyat di sini yang telah menolong Bibi Lokahita. Gluk, gluk, gluk. Itu tugas bangsa kami. Secara turun-temurun, menolong semua orang yang punya sikap seperti kalian dan juga Nyai Durgandini. Pengantar mantramku masuk dalam garbaku ketika aku baca mantramku. Jin hantu merkayangan, penghuni gunung wingit Nusa Kulkul datang menghadapku. Datang, datang cepat ke hadapanku. Kulkul, ada apa orang tua? Kenapa mengganggu kesenanganku? Mau kucabik-cabik tubuhmu? Kamu sudah berani membantahku, Julik? Apa mau ku jepit lagi tubuhmu di bukit karang kembar itu, ha? Ampun, Ki. Ampun. Saya patuh. Apa perintah Ki? Begitu kan lebih bagus. Jangan pernah lupa. Kamu adalah taklukanku, Julik. Cepat perintahkan saya. Jangan diulur-ulur. Ah.
pertama si Maya ini di jalan Kuta Raja Kedaton Malwapati. Nih, buat apa? Ampun, Ki, ampun. Ampun, Ki, ampun, ampun. Jangan tanya dan jangan membantah. Tugas hanya melakukan. Cepat! Hei, ayo pergi! Cepat! Baik, Ki, baik. Mu aneh-aneh, Kasmala. Siapa lagi dia? Ketua siluman dari Pulau Gulugul yang saya taklukkan bersama Guru Bahadur. Selama bertahun-tahun dia dijepit di Gunung Kembar. Tadi saya dengar kamu menyebut tanah Tama Simaya. Apa itu? Sebenarnya itu abu orang-orang yang mati penasaran. Orang yang semasa hidupnya penuh berkelimang dengan dosa. Mereka itu kebanyakan penjudi, perampok, pembunuh, dan kaum meleca. Kalau tanah itu ditebarkan, dimanapun akan menguap hawa kejahatan. Negeri yang paling damai sekalipun akan langsung menjadi negeri kacau balau dan saling bertikai. Tadi itu saya suruh dia untuk menebarkan tanah itu di kerajaan Malwapati, Hebat kamu. Tidak percuma kamu menimba ilmu kejahatan di tanah Hindustan. Kalau memang yang menyerang saya itu sejenis teluh, pasti ilmu teluh itu sangat luar biasa. Karena selama ini sekeliling kedaton sudah kutanam mantra basmayam dan juga sudah disiram dengan tirta suci oleh para pedanda. Maaf, Gusti Prabu. Menurut bisik yang hamba terima, teluh yang menyerang Gusti Prabu adalah teluh Pulaket dari Hindustan. Konon teluh jenis itu agak sulit ditangkal, Gusti Prabu. Itu kenapa saya rela mengabdi kepada Tuan Suliwa. Dan ini akan lebih kagum lagi kalau tahu bahwa Tuan Suliwa sebenarnya seorang tabib yang sangat linuwe. Hah? Tabib? He-he. Saya belum pernah dengar tentang itu. Tapi terus terang, bukan karena itu saya jatuh cinta kepadanya. Dia itu sangat berbeda dengan lelaki manapun. Kepalanya tetap menunduk, meski ilmunya sudah di puncak gunung. Kalau wanita jatuh cinta kepada Tuan Suliwa, tidak usah heran ini. Kalau dia orangnya tukmis atau mata keranjang, pasti sudah satu pasukan wanita yang ikut dia. Untungnya Tuan Suliwa sangat setia kepada kekasihnya, ibarat api dengan tungku. Itu namanya setia kawan sesama lelaki. Hamba ingin melakukan semedi untuk mendapatkan wisik, Gusti Prabu. Dengan apa teluh Pulaket itu bisa ditangkal? Tapi cara yang paling mudah adalah menangkap siapa pelakunya. Kemudian kita bakar hidup-hidup. Itulah hukuman yang paling setimpal untuk manusia kecil itu. Tapi siapa? Selama ini musuh-musuh kita adalah para pendekar yang menggunakan ilmu kanuragan dengan gagah berani. Mungkin pendekar yang dulu pernah kita kalahkan telah menyewa seorang dukun teluh untuk membalas dendam atas kekalahannya.
Seperti Durgandini misalnya? Atau Durgandini? Orang ini memang cenderung melakukan cara apa saja untuk mendapatkan kemenangan. Saya akan menyebarkan mata-mata untuk mengetahui di mana keberadaannya Dinda Prabu. Terakhir kali saya bersama Nyai Dewi Sentawati menghadapi Durgandini dan Sudawirat di Kadipaten Girisadersa. Sudawirat disewa oleh Pangeran Magora untuk menghancurkan perguruan Kepinis Putih. Sehingga Empu Ayusya tewas, Gusti Prabu. Hah? Sekarang mereka masih di sana, Liwa? Melarikan diri, Gusti Patih. Karena selalu dikalahkan oleh Nyai Dewi Sintawati. Selama orang itu masih hidup, Malwapati tidak akan pernah tenang. Oh, katakan terus terang. Kamu kan sudah lama ikut Kakang Liwa. Iya, kenapa? Begini, beberapa kali saya memergoki Kalyana Tantri, memandangi Kakang Liwa dengan penuh kekaguman. Saya jadi curiga kalau mereka... Soal itu, toh. Tuan Aditya dan Tuan Suliwa memang pernah gebuk-gebukan. Juga soal itu, Tuan Aditya kesal karena Kalyana Tantri lebih perhatian kepada Tuan Suliwa. Padahal Tuan Suliwa sendiri hanya menganggap Tantri sebagai adik, tidak lebih. Memang mencintai Kakang Liwa. Iya. Wong memang banyak gadis-gadis yang kesengsem sama Tuan Suliwa kok. Sebenarnya Nini sangat beruntung loh. Bongoh, bongoh. Kamu ini kalau ngomong kayak macam bilang saja. Kalau ndak percaya ya sudah. Ndak gampang loh Tuan Suliwa jatuh hati sama perempuan. Nini itu sangat beruntung. Tadinya saya kira Tuan Suliwa mau jatuh hati sama Nini Kemangi. Apa? Enggak. Mah, oh. Kakang Liwa. Aduh. Oh. Waduh. Angkus. Aduh. Waduh. Bagaimana keadaan Gusti Prabu, Kakang? Sudah pulih seperti sedia kala. Silakan duduk. Sudah ada perkiraan siapa yang mengirim telur itu? Tuan, ambil minum dulu ya. Iya. Kemungkinannya bukan dukun teluh dari tanah Jawa. Tumenggung Kaktiwanda yang disuruh mencari dukun teluh sampai ke mancanagari pun gagal. Dan tidak ada satu orang dukun pun yang sanggup melawan teluh jenis itu. Itu artinya Kakang benar-benar hebat, mampu menyembuhkan Gusti Prabu. Sebenarnya saya hanya menyembuhkan dengan mengalahkan makhluk siluman yang dikirimkan masuk ke dalam perut Baginda Prabu. Nah, dalam peristiwa seperti ini, yang diperlukan adalah memasang penangkalnya. Sebab, kalau tanpa penangkal, maka akan banyak lagi korban yang berjatuhan dari teluh sakti yang dikirimkan itu. Nah, supaya tidak terulang lagi, kita harus mencari penangkalnya.
Sebab kalau tidak segera diatasi, bukan hanya Gusti Prabu saja yang menjadi korban, pasti yang lainnya juga menjadi korban. Dengar, guru kalian yang terakhir yaitu Empu Krodanala mengirim utusan kepada Eyang Viku Upadita untuk menyelamatkan padepokan ini dari pengaruh kekuasaan Sudawirat, manusia yang membantai maha guru kalian. Kami dikirim kemari untuk menyelamatkan padepokan ini yang selama ini dikenal sebagai perguruan silat yang lurus, pembela kebenaran. Apa kalian akan tetap melawan kami, ha? Kalau kalian tetap melawan, maka kami akan menghabisi kalian, karena kalian telah mengikuti jalan sesat Sudawirat. Mengerti? Tuan, Tuan bicara seperti melepas ludah. Apa Tuan berani bertanggung jawab kalau kami dibantai oleh guru Sudawirat? Karena kami berani membangkang, sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang... Kami tidak mau ada korban lagi, Tuan. Benar, pendekar. Hampir separuh kawan-kawan kami karena berani menentangnya. Kami akan membebaskan kalian kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh jahat Sudawirat. Kecuali kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya. Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu bahwa kedatangan kami ke sini untuk menolong padepokan Jagasaksana. Itu yang diperintahkan Sudawirat, Nyai. Siapapun yang datang ke padepokan harus diserang dan... Betul, Nyai. Aku ingin tahu tekad kalian semua. Apa masih ingin menjadi murid Sudawirat? Atau kembali menegakkan wibawa padepokan Jagasaksana ini? Kami lebih mencintai Jagasaksana daripada siapapun, Nyai. Bagus. Artinya kalian mempunyai sikap. Saja marah. Apa kamu? Ah, melotot. Bukan kamu saja yang laki-laki. Ayo maju kalau berani. Ah!
Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Patih. Di jalanan Kuta Raja terjadi tawuran besar-besaran antar penduduk. Loh, bagaimana? Bukannya ada prajurit jaga di sana? Itulah, Gusti. Prajurit itu juga sama-sama ikut terlibat tawuran dengan prajurit lain yang sama-sama mau melerai. Aneh. Cepat ke sana, Tumenggung. Suruh orang panggil Suliwa. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Aneh. Ada apa lagi? Masalahnya apa, Gusti? Aku tak tahu. Menurut prajurit jaga, tiba-tiba saja mereka terlibat tawuran dan sulit sekali dipisahkan. Bahkan Tumenggung Kantiwanda pun terlibat tawuran ini, Liwa. Pasti ada yang tidak beres. Sebentar, Gusti. Ya, Liwa. Ada apa lagi, Liwa? Tiba-tiba saja, rakyat Malapati tawuran sendiri, Romo. Bagaimana hamba harus mengatasi mereka? Ada yang menyebarkan tanah Tamasimaya. Hawa tanah itu menyebabkan orang mudah marah dan mudah tersinggung. Itu lemukun yang sangat jahat. Apa yang harus hamba lakukan, Romo? Lawan hawa panas dengan dingin. Kalau saja ajaran agama baru itu sudah sampai di sini, maka cukup dibacakan kitabnya saja, langsung pengaruh jahat itu akan sirna. Ajaran? Namanya Islam. Dibawa oleh seorang manusia yang suci. Suatu saat akan sampai di tanah Jawa ini, dan akan dianut oleh hampir semua orang. Lalu, apa yang harus hamba lakukan untuk mengatasi mereka sekarang, Romo? Siramkan air.
karena air mampu mendinginkan amarah. Oh. Terima kasih, Romo. Gusti, mereka hanya bisa dilerai dengan air, Gusti Patih. Mereka terkena pengaruh tanah Tamasimaya yang disebarkan. Dan menurut guru hamba, itu ilmu jahat dari negeri Hindustan. Ayo, hei, prajurit! Kalian jangan ikut-ikut. Cepat ambil air sebanyak-banyaknya, kemudian cepat kembali dan siramkan kepada mereka yang sedang tawuran. Cepat! Tawuran. Aneh, Gusti Patih. Begitu saya masuk arena itu, tiba-tiba saya menjadi marah. Rasanya ingin mengamuk. Padahal saya berusaha menahan perasaan itu. Anak belis itu harus dibunuh, Kasbala. Saya sudah melakukannya, dan rakyat serta prajurit negeri itu saling bertarung sendiri. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyiram air, dan mereka berhenti bertarung. Ya, kamu boleh pergi, Julik. Tapi sewaktu-waktu, aku akan memanggilmu kembali. Kalau kau berani tidak datang, akan kususul ke negerimu, dan kujepit lagi tubuhmu di gunung kembar itu, eh? Jangan, Ki. Jangan, Ki. Saya pasti datang. Pasti. Kalau terus-menerus negeri kita diserang dengan cara begini, lama-lama kita bisa hancur. Berturut-turut, musuh-musuh kita menyerang dengan cara yang gelap. Pertama, hampir saja Gusti Prabu Angling Dharma menjadi korban. Kemudian rakyat kita dan prajurit-prajurit. Gusti, memang agak sulit untuk melawan ilmu hitam seperti itu. Tapi kata guru, kalau ajaran agama baru itu sudah sampai kemari, mungkin kita akan lebih mudah menangkalnya. Ajaran agama baru? Iya. Menurut Romo Guru, negeri yang telah menerima agama baru itu semuanya dengan cepat berubah. Dari kegelapan menjadi cerah dan damai.
dan selalu dilindungi oleh sang pencipta alam semesta. Oh. Tapi hamba sendiri belum jelas benar mengenai itu, Gusti Pati. Iya. Saya pernah mendengar tentang agama baru itu. Berasal dari daerah Jasirah, di sebelah barat tanah Hindustan, yang alamnya begitu tandus dan kering. Agama itu berkembang kemana-mana. Bahkan di tanah Hindustan itu sendiri, agama itu berkembang dengan pesat. Ya, kita tunggu saja penyebaran agama itu sampai di sini. Silakan, Nyai. Ya, silakan, Tuan. Begini, Nyai. Terus terang, sampai saat ini kami masih ketakutan. Kalau sewaktu-waktu Sudawirat datang lagi, kami akan tetap di sini sampai Sudawirat kembali. Sebenarnya kami sudah berhasil mengalahkan dia di Giri Sadarsya. Tapi sayang, kami belum berhasil. Nyai, Kakang, saya mau pamit ke belakang dulu sebentar. Iya, silakan. Iya. Apa rencana Nyai Dewi? Apakah tetap tinggal di sini? Aku sudah bersumpah untuk semua orang yang mempunyai ajian Rengka Gunung di Tia. Dan aku yakin Sudawirat pasti akan kembali ke sini. Apa kamu ada rencana lain? Kelihatannya Tantri kurang senang kalau terlalu lama menetap di sini, Nyai Dewi. Tidak apa-apa. Lain kali kita bisa berkumpul lagi. Lebih baik kamu bicarakan baik-baik dengan Kaliana Tantri. Iya. Saya sendiri ingin sekali lagi menghadapi Sudawirat, Nyai Dewi. Dua kali dia berhasil mencederai saya. Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kok cemberut? Apa ada larangan orang kesal? Kesal sama saya? Mungkin. Jangan begitu. Kalau ada masalah, ungkapkan. Kalau begini kan jadi menebak-nebak. Kalau salah menebak, suasana jadi rusak. Kakang makin lama makin menganggap sepi saya. Terus terang, saya kesal, Kakang. Loh, setiap hari saya mendampingi kamu. Kok bicara begitu? Sebenarnya ada masalah apa? Saya kangen sama Bopo, Kakak. Kalau begitu kita pergi ke sana. Kita sama-sama ke Kalingapura. Saya tidak mau Kakang lari dari tugas. Kakang harus tetap di sini menemani Nyai Dewi Sintawati sampai Sudawirat datang. Saya tidak mau Kakang menemui Wiku Upadita sebelum Kakang berhasil mengalahkan Sudawirat. Baik, aku akan tetap tinggal di sini. Tapi kamu tidak akan jadi ke Kalingapura, kan? Kakang, saya cuma kangen sama Bopo.
Dan kalau sudah bertemu, saya akan cepat balik kemari. Tapi apa salahnya kalau saya mengantar kamu dulu ke Kalinggapura, lalu kita sama-sama kembali kemari? Saya takut kalau kita pergi sudah Wirat datang. Dan saya tidak mau kalau semua murid jagat saksana mengira bahwa Kakang sengaja menghindar dari lawan. Baik, saya akan tetap tinggal di sini sampai sudah Wirat datang. Cantik juga gadis itu. Jangan diganggu. Mungkin lelaki itu suaminya. Kelihatannya mereka itu pendekar. Apa hebatnya pendekar kota? Mereka cuma hebat penampilannya. Paling dalam 10 jurus bisa kita bikin keok. Hei, kowok. Jangan suka sesumbar. Aku sudah sering menjajal pendekar kota. Sekarang lihat yang akan kulakukan. Maaf Kisanak, apa nama desa ini? Desa ini tidak punya nama, tidak punya penduduk, dan tidak bertuan. Hei, kamu sendiri apa? Aku hantu atau jin merkayangan. Buktinya sedikit pun tidak kalian anggap. Secuil pun tidak tampak di mata kalian. Sehingga seenaknya minum air kami tanpa minta izin. Bukankah air tembayan ini memang disediakan untuk para pengembara? Atau siapa saja yang haus? Pantasnya ada basa-basi. Meminta izin, itu tidak kalian lakukan. Wirat. Baik, kalau itu kalian anggap salah, kami minta maaf. Tidak segampang itu. Orang kota memang angkuh. Mereka mengira kita orang-orang yang mudah digertak. Mereka pendekar-pendekar yang terkungkung dalam temburung. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo. Wirat. Huh? Kita tidak jadi tanya arah ke Malwapati. Kita cari desa lain saja. Atau lebih baik kita kembali ke Jagat Saksana. Iya. Ayo. Kakang harus hati-hati ya. Kesaktian Sudawirat itu sangat menakutkan, Kakang. Iya. Kalau bisa, Kakang hindari serangan ajaran Kagunung. Dan sebaiknya, Kakang menyiapkan miang bambu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau gitu sampai di sini saja ya. Iya. Kalau rasa kangen pada Popomu sudah hilang, cepat kembali kemari ya. Karena ada yang jauh lebih kangen daripada Popomu. Iya, Kak. Sampaikan juga salam saya untuk Popomu. Ah!
kamu lakukan untuk mengganggu ketentraman Walwapati? Aku belum punya gagasan, Nyai. Tapi percayalah, kemampuanku cukup banyak. Nyai tinggal mengatakan keinginan Nyai. Mau diapakan Malwapati? Aku bertanya dengan kamu malah dikembalikan. Yang punya ilmu teluh itu kan kamu. Kalau soal bertarung boleh tanya padaku. Tadi kan Nyai tanya, jadi saya jawab. Saya kan belum punya gagasan. Tapi siapa tahu Nyai punya rencana baru yang cemerlang. Mau numpang tanya, kemana ya arah ke Kalinggapura? Nini sendirian? Iya. Kenapa ke sana? Jangan lewat barat, tapi lewat sana saja, belok kiri. Apa masih ada desa lagi sesudah tempat ini ke sana? Ada di pinggiran Kaligapura, tapi kalau ke utara, Nini akan melewati banyak desa, tapi sudah memasuki wilayah Malwapati, Nini. Malwapati? Iya. Ya. Saya lebih hafal ke Kaligapura lewat Malwapati ke sana. Terima kasih ke sana. Sama-sama. Heran, perempuan kok jalan sendirian. Kasnala, sebenarnya keinginan aku sepele. Aku hanya ingin melihat Angling Dharma dan Suliwa tewas secara mengenaskan. Tapi sayang, kehebatanmu itu tidak sehebat dengan omonganmu. Yang ini aku tidak bisa terima, Nyai. Aku bisa melakukan apa saja kalau ada orang yang berani menghinaku. Rupanya kau sudah berani melawan aku. Hah? Sudah kuat tulang-tulangmu rupanya. Dah, salahkan aku, Durgadini. Yang beruntung Suliwa dan Angling Dharma. Mereka akan enak-enakan hidup, mengerti? Aku tidak rugi. Kamu, kalau mereka tetap hidup, kamu yang bermusuhan dengan mereka.
Bukan aku. Eh, celeng ompong. Kau memang tidak rugi karena sudah mampus. Aduh, kamu pikir mati itu enak? Orang seperti kita inilah yang ditunggu-tunggu api neraka. Aduh. Hei, Kasmala, bebaskan telurmu ini dariku. Aku akan memberi kau obat penangkal racun untuk mata dan paru-parumu. Ayo cepat. Kamu pasti akan berkhianat kalau ku bebaskan dari telurku. Kamu hidup, aku ditinggal mati di sini. Kasmala. Omongan orang yang sudah hampir mati itu biasanya jujur. Percayalah kepadaku, Kasmala. Aku juga sudah hampir mati. Aduh. Tadi itu hanya salah paham saja, Kasmala. Kamu juga terlalu mengumbar nafsu dan hampir membunuhku. Itu kenapa aku menaburkan serbuk racun kepadamu. Baik. Tapi mataku tidak bisa melihat kolek kain saktiku. Carikan. Saja sakit kok tertawa. Ya, di samping sebagai kakak seperguruan saya, Gusti Prabulah orang yang selalu mengarahkan hidup saya menjadi lebih berarti. Oh, itu sebabnya kenapa kakang selalu ada hubungan batin dengan beliau? Saya sendiri kurang tahu, Ratri. Tapi seperti ada kekuatan lain yang mengarahkan hidup saya pada saat Gusti Prabu dalam bahaya atau memerlukan bantuan saya. Nah, demikian pun sebaliknya. Ratri, apakah kamu kecewa kita batal berkelana?
Tidak, kakak. Terima kasih, Rati. Jangan begitu toh, saya kan Lata. Biar Lata tapi kancan. Cantik. Ah, kembungmu begitu sih. Bikin gemes. Sana pulang. Nini, mana Tuan Aditya dan Nyai Sintawati? Saya nyasar, wah. Tadinya mau sowan ke Bopo di Kalinggapura. Kamu kenapa ada di sini, wah? Kak Liwa ada nggak? Ya pasti toh, kami kan tiga sekawan. Saya kira Kakang Liwa mau menetap di Giri Sadersya. Ratri Pramudita kan orang sana, ngoh. Ya. Kamu kenapa sih, ngoh? Ya senang aja, gembira, lagi gembira. Ya. Kuda ya, tuh. Ya, saya bawakan ya. Iya. Ayo. Ya. Saya nyantrik di padepokan Kepinis Putih karena saya tidak mau dipaksa kawin oleh Bopo dengan lelaki yang sama sekali tidak saya cintai. Dan saya benar-benar merasa terbuang dari keluarga. Baru terakhir kali ini, saya merasa ada bayangan kebahagiaan yang mulai muncul samar-samar setelah bertemu Kakang. Pengate, bawa kuda ini ke kandang. Seperti bohong. Sama siapa dia? Ayo ini. Ayo. Kalian mau tantri, Kakang? Ada berita apa dia datang kemari ya? Tuan, maaf. Tantri, loh, Aditya dan Nyai di mana? Mereka masih menunggu kedatangan Sudawirat dan Durgandini, Kakang. Kamu kenapa kemari? Ada kabar penting ya? Tadinya saya mau menemui Bopo di Kalinggapura, Kakang. Malah nyasar ke Malwapati. Untung ada Kakang di sini. Saya tidak tahu kalau Kakang sudah meninggalkan Giri Sadersya. Saya pikir Kakang akan menetap di sana. Persoalan Giri Sadersya sudah selesai, Tantri.
Saya takut dikira mau mengharapkan upah kalau saya berlama-lama di sana, Tantri. Tapi semua menak dari Giri Sadersa kan sudah tahu kalau Ratri Pramudita asli orang sana, kakak. Lebih baik kamu istirahat saja dulu ya. Kamu pasti belum makan kan? Bongo, ajak Tantri ke belakang. Nanti saya mengganggu kakak. Apa maksudmu dengan mengganggu, Tantri? Saya orang yang tahu batas kok. Kakang Suliwa tidur di biliknya dan saya di bilik saya sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk merasa terganggu kan? Oh, sama sekali bukan begitu maksud saya, Ratri. Tidak sejauh itu. Saya cuma takut kalau Kakang Suliwa sedang mengemban tugas dan kedatangan saya mengganggu tugas dia. Tapi kerli mata kamu tidak bicara seperti itu, Tantri. Sudah. Ratri, sudah, Ratri. Tantri memang selalu manja kepada saya. Bongo. Iya, Tuan. Kamu siapkan tempat tidur di amin ruang tengah untuk Tantri. Iya. Kamu tidur sama saya. Iya. Kasihankan Tantri, pasti sudah letih. Beres, Tuan. Kebetulan saya mau cerita banyak kepada Tuan tentang Woromondi. Siapa lagi itu? Nanti saja, ceritanya panjang. Ayo, Nini. Pantas Galipar Ratu cemburu dengan dia. Apa salahku? Galuh! Sudah, Galuh, cukup! Pantas kamu menyuruh kita berpisah. Rupanya kamu kembali ke momongan dan menggait kecil itu kan? Itu tidak benar, Lu. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Kamu tahu dari mana kalau Galuh cemburu kepada Tantri? Kamu lihat sikap orang-orang itu, Wira? Mereka takut kepada kita. Waktu kedua kalinya kita kemari, sikap mereka juga seperti itu, Bi. Saya merasakan ada sesuatu yang mereka harapkan dengan perasaan was-was. Ayo, Bi. Nah, kalian sambut mereka dengan wajar. Sambut mereka seperti kalian menyambut kedatangan seorang guru. Tapi, jangan khawatir. Kami yang akan menghadapi mereka. Nyai Dewi, apa tugas kami kalau misalnya Nyai Dewi dan Tuan Aditya sampai kalah? Tanyakan pada diri kalian sendiri, bagaimana sikap seorang pendekar sejati?
itu cara kalian menghormati mahaguru kalian? Atau kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku? Cepat menyembah!